Bang, itu yang di sebelahnya taring babi ya? Kalian tahu juga nih. Oke deh, gue kasih lihat lagi nih. Let's go meluncur. Yap, bener banget, Sob. Jadi, yang ini tuh adalah taring babi ya, Sob. Kalau misalkan taring babi, itu berbeda dari taring pada umumnya. Kalau taring babi, itu bentuknya hampir seperti lingkaran ya, Sob. Nah, ini dia, Sob. Nanti gue pegang, terus nanti gue cuci tangan ya, Sob. Ini adalah sosok taring babi atau siungnya babi ya, Sob. Kalau misalkan dijadiin kalung, ini nggak boleh ya, Sob. Karena taring babi itu ya kalian tahu sendirilah, babinya aja itu haram ya, Sob ya. Jadi ini adalah taring babi asli ya, Sob ya. Ini keren juga nih kalau dijadiin kalung, tapi nggak boleh, Sob. Tenang aja, Sob, nanti gue juga cuci tangan ya, karena ini kan najis gitu ya, Sob. Kalian mau apa lagi? Buruan komentar meluncur.